Pemirsa, seorang warga di Kota Palembang, Sumatera Selatan berhasil menggagalkan aksi pembegalan yang dilakukan oleh dua orang pelaku. Saat beraksi, aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV saat dua pelaku begal melancarkan aksinya dengan mengikuti hingga melakukan pembegalan terhadap seorang wanita di lorong veteran Jalan Tembok Baru Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Dari rekaman video tersebut terlihat kedua pelaku hampir saja berhasil melakukan aksinya dengan membawa motor yang dikendarai oleh korban dengan modus memepet dan menjatuhkan korbannya. Beruntung saat kejadian tersebut berlangsung, seorang warga yang sedang melintas memergoki aksi para pelaku sehingga langsung melakukan pengejaran sambil berteriak. Pelaku yang panik akan kedatangan warga langsung kabur dan meninggalkan korbannya. Aku nyangka dia ini bebala, dua lagi bini. Tak tahunya begal, aku tahu dia begal, langsung aku bertindak kejar. Kalau sebenarnya aku jingok itu sudah sempat megang motor dia. Anak lari, karena aku teriak maling, dilepasnya lagi. Langsung lari dia. Beruntung dalam kejadian tersebut, kendaraan korban berhasil diselamatkan meski korban mengalami luka gores di kaki akibat terjatuh. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews, melaporkan.